makasih ya. Boy, boy ganteng kuadrat. Makasih kok sama mama. Makasih tuh sama yang tuh yang di samping kamu. Gak usah bilang terima kasih kok. Adriana ngelakuin ini semua ikhlas. Mak Adriana itu cantik dan baik, cocok. Mobil mama di mana? Mobil mama. Gini boy, tadi mama itu lagi galau, galau banget. Jadi mama nggak bawa mobil, karena takutnya kalau lagi galau bawa mobil ntar kenapa-kenapa. Jadi mama naik taksi aja ke sini. Ya udah, mama baliknya naik taksi aja ke kantor biar nggak repot semuanya. Oke? Hati-hati ya tante. Ya, ya udah, dah. Hati-hati ya, Mak. Iya, hati-hati kamu juga ya. Dah, makasih Adriana cantik. Dah, anak ganteng, dah. Adriana makasih ya. Kalau gitu gua harus balik ke sekolah nih. Iya, sama-sama boy. Hati-hati ya bawa motornya. Oh ya, kita beneran udah sahabatan kan? Kamu udah enggak benci-benci lagi sama aku kan? Benci? Ya enggak lah. Kita beneran sahabatan. Sahabatan. Udah, kalau gitu gue duluan ya. Ya, hati-hati. Nah, kalau foto ini gue kasih ke Reva, bakal ribut nih mereka. Yes. Angel? Dia megang handphone, berarti dia pasti ngefotoin atau ngevideoin gue. Wah, ini bahaya banget. Bahaya. Nanti yang ada dia pasti nunjukin ke Reva. Nanti yang udah gue lakuin ini semua juga sia-sia dong. Percuma. Oh, ini gak bisa dibiarin. Mas, ojek dong ke sekolah Merah Putih. Ayo buruan. Buruan, Alma mana? Udah. Ayo, naik. Jalan lu. Aduh, itu kemana tuh orang? Ojek! Bapak, stop. Ojek kan? Iya, dari tampangnya juga ojek. Antarin saya, berapapun saya akan bayar mahal. Kejar ke sana, ayo. Sembarangan aja, gue mau tukang ojek. Menghalang-halangi jalan orang lu. Tampang kayak tukang ojek, kok bukan tukang ojek? Bang, stop. Aduh, stop. Tukang ojek? Iya. Cepet, itu kejar. Kejar kemana ya? Kejar siapa? Aduh, udah hilang. Pasti mereka ke sekolah Merah Putih. Oke. Tunggu.